sahabat Namak Asyuruk, bertepatan dengan bulan Sya'ban, perlu kita ketahui ada beberapa peristiwa istimewa di dalam bulan Sya'ban. Yakni, peristiwa yang pertama adalah Insyikakul Qamar, yaitu terjadinya peristiwa terbelahnya bulan. Dan peristiwa yang kedua adalah Tauhilul Qiblah, yakni perpindahan kiblat yang dulunya kiblat terletak di Baitul Maqdis Palestina sekisaran 17 bulan 3 hari. Kemudian berpindah ke Masjidil Haram setelah Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Bulan Sya'ban juga menjadi salah satu bulan yang mulia karena turunnya ayat sholawat serta terdapat malam nifsu Sya'ban. Yang uniknya, malam nifsu Sya'ban adalah salah satu hari raya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya menjelaskan, siapa orang yang bersungguh-sungguh di dalam bulan Sya'ban menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, maka di bulan Ramadan dia akan biasa menjalankan dengan baik perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya.